Kita ke sidang peninjauan kembali atau PK, saka tatal kasus pembunuhan Vina Eki. Saksi Dedi Mulyadi menyebut Dede mengakui keterangannya bohong. Dede tidak melihat kejadian Vina karena jarak antara lokasi dan TKP jauh. Dedi Mulyadi menyebut Dede mengaku bahwa keterangannya 8 tahun lalu bohong. Ia menceritakan kronologi saat kejadian dan lokasi tempat ia berada. Jarak antara warung dan lokasi 150 meter hingga ia tak bisa lihat kejadian Vina dan Eki. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter.